6 bulan menanti dan menunggu, namun sehingga kini jawapan peloton resources hanya tunggu dan tunggu. Ini merupakan luahan kekecewaan Pelumba Kebangsaan Nik Mohamad Azwan Zulkifli yang masih menanti habuan hadiah kemenangan wang tunai melalui kemenangan dua peringkat Perlumbaan Jelajah Malaysia edisi 2016. Nik Mohamad Azwan nyatakan beliau telah berusaha menghubungi penganjur menuntut wang kemenangannya namun hampa dengan jawapan yang diberi. Setakat ini kita tidak menerima apa-apa bayaran lagi daripada pihak penganjur. Untuk tim Malaysia kita dapat peringkat 5 dengan terbaik Malaysia dan ada overall individu untuk jersey. Tapi setakat hari ini tiada apa berita untuk duit kemenangan lah. Kita ada tanya-tanya tapi dia orang suruh tunggu dulu lah. Pada edisi ke-52 lalu, Nik Mohamad Azwan berjaya menyarung jersey merah untuk gelaran pelumba terbaik tempatan selepas memenangi dua peringkat iaitu peringkat keempat Macang ke Gong Badak 125.2 km dan peringkat kelima dari Kemaman ke Kuala Terengganu sejauh 184.4 km. Bagaimana?